guys. Selamat pagi guys. Waduh. Lapar guys. Lapar guys setelah bangun itu. Nah, guys, pagi ini guys saya akan membuat bakwan. Alright guys, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini. Don't forget like and subscribe. Adalah wortel guys. Alright guys. Okay guys. Nah, ini adalah wortelnya guys. Nah guys, ini untuk bumbu cukanya guys. Kita menggunakan garam kasar ya. Alright guys. Alright guys, bumbu cukanya sudah siap dan wortelnya untuk bakwannya sudah siap juga guys. Alright guys, kita nyalakan dulu airnya untuk membuat cuka bakwannya. Kompornya udah nyala guys. Nah guys, sekarang kita aduk dengan terigu ya guys. Kita tambahkan penyedap rasa supaya ada rasanya. Dan kita kasih garam original guys. Alright guys, kita tambahkan air guys. Cukupnya guys. Alright, kita aduk-aduk guys supaya bumbu dan wortelnya itu menyatu guys. Alright guys, sudah selesai guys. Alright guys.
guys, kita masukkan bumbu tadi guys. Bumbunya udah, kita nyalakan kompor. Bumbunya sudah, kita kasih minyak guys. Oh ya guys, kita tambahkan ini adalah gula merah. Dua ya guys. Guys, kita tambahkan ebi yang sudah kita halusin atau udah kering guys. Kita ganti ke apinya guys.
waternya udah siap, kita masak guys. Nah, ini ada cukanya guys dan bawangnya. Alright guys, kita akan memakannya. Jangan kemana-mana ya guys, tetap di channel saya. Dan jangan lupa ya, tetap like supaya kualitas video saya akan datang menjadi yang terbaik. Alright guys, bakwan water ya guys, spesial in the morning ala Komar Bay. Alright guys, nah ini adalah bawahnya. Kita memanfaatkan bahan-bahan yang sudah kita beli guys, sehingga untuk memudahkan kita membuat sesuatu. Alright guys, nah bawang spesial ala Komar Bay. Wow. Dan ini adalah cukanya guys. Mantap. Ebinya terasa banget guys. Kita akan siapa mau? Gampir. Wow. Saya untuk takarannya tadi guys, itu gendungnya itu atau terigunya itu sedikit saja. Namun wortelnya itu banyak guys, sehingga terasa banget rasa wortelnya itu guys. Wow, sedap banget tuh guys. Once again, very big. Nah guys, waktunya itu memang benar-benar padat tuh guys. Tuh, dapat dilihat langsung deh. Once again, alright guys, sampai
Wassalam.